Udah sih, kita akan mulai lagi untuk live. Tadi kita mau live gak bisa anjir, ya udah diulang ternyata bisa. Oke, minasan, kita akan live masuk, lanjutin kemarin ya. Nah, ini kita liube aja lah, laga bang baru aja mulai. Liube shoo. Tepat Soyun, Soyun kan udah. Oh aku salah save-savean anjir. Tadi aku main main apa namanya? Guitar Hero aku. Lupa, save-savenya kan beda. Option set load sih mas. Oke. Musuh mode new game Liube easy aja biar cepat. Nanti 8 stage pak ya, baik kelamaan pak. Masih mulai, ini baru aja mulai kok, santai aja. Ya Ruka, ini jam segini aku udah ngantuk jir. Ini cukup cepet sih aku live banding biasanya. So ya. To have devotion on our plates and blossoms in our cups. Loh, kok bahasa Inggris? From this day forth. May our noble ambition spread to the far reaches of the land. Agreed. Guan Yu, Zhang Fei. Saya Inggris, anjir. We shall fight as... No, saya nggak mau bahasa ini. Bahasa Inggris terlalu membosankan. We use Japanese, bro. We use Japanese, bro. Let's go. Banyak yang minta Zhang Fei sih, tapi aku Zhang Fei belum leveling. Liu Bei dulu aja lah sekalian, karena aku streamnya juga agak awal lah. Yoi. みのん桃の花を魚に近いの杯。行こう。うんちょ。我ら兄弟、これより三位一体となって乱世を駆けん。 Tiga bersaudara. Aku adalah Liu Bei. Turun dari Liu Sheng. Liu Shou no masson toshite seiwo uke. Song San. Ima kono konmei no tenka o tadasu beku. Kyoudai to tomo ni tatta mono da.
今世を騒がせている最大の災いは長官の自由である。私たちは義勇兵として討伐軍に加わり、彼らと戦うことにした。天下の憂いを断ち、官室の権威を取り戻し、おー、もうまでかんディナスティハンね。私は戦いの道へと踏み出す。私がこの度の後期、今回は昇格。 OK、 Let's go、 Let's go baby。 Item sekiranya ada slot baru。Senjata telah enggak ada ya. Musuhnya adalah Zhang Xiao. Langsung. Wisu. Soso gun wa higashi. Songken gun wa chuo ni shinkou seyo. Yiyu gun wa ukai shi. Nishi no saidan ni mukae. Oke.Maju.Enak ini Liu Bei. Lincah. Liu Bei.いかがした、兄者。この者たちは、元はといえば苦しんだ民。それを思うと。他にはブルキアンナとは。兄者が民の苦しまない世を作ればいいじゃねえか。欲得の言う通りでござる。さあ、参ろうぞ、兄者。うん。安在。太陽奇跡よ。我らの戦に神秘の御業を。おののけ、ボングども。安在。で、バリパートは。敵将。お。打ち取ったり、術の源を打て。Penyebabnya kita kill dulu Zhang Bao.Liu Bei, hapus dulu. Ngantuk aku sebenarnya cuy. Mau tidur tapi belum lah. Capean aku. Kurang tidur aku emang. Kurang istirahat. Tapi it's okay. Kita cepet aja lah ya.安在。一息に飲み込め。Tuh siapa punya kemampuan deh. Walaupun gak banget banget ya.輝かせてみよう。ここは引かねばなるまい。敵将、打ち取ったり。打ち取ったり。目覚めよ。御殿の世を共に開くのだ。兵士たちの様子が。瞬間。妖術か。
你没办都是你很简单来あれ、これ、これだ。元を立てば術は消え去るぞ。Habis makan banyak langsung mengantuk saya cuy mengantuk打ち取ったり打ち取ったりルルル補欠に入るとするか激しく攻め立てるぞ続け ah, salah, nggak usah kita ke utara nyerang langsung aja我找找你的皇天をいただく我らが蒼天の獣に屈してはならん我が奇跡で皆を勝利へと導こうぞ Zhang Jiao itu dulu pas pertama-pertama kayak gitu sih pasukan tak terlihat Tom Tomeningen dah冰崩kita hancurin ini altar swing pong kan kill siang jauh doang ini melarikan diri kemana pak di belakang lah ngantuk aku pala what the hell kurang tidur aku berapa jam doang tidur disinilah ya nanti 8 stage coy
Jadi makanya kita cepetin aja. Wish. Zanjia. ちょっと足り。邪教を広める賊軍は我らが打ち破った。でんでんでんでんでんでん。ようま諸君。 8. Wan Yu kita push. Dia mengalahkan Dong Zhuo. Wah, ini low kit ini, Pak. Map what the freak ini. Map gak bisa tidur kita. Map bikin melek ini, Pak. 天使をいただく身でありながら、その身を生み出すとは、なんたる不敬、なんたる不忠。Mapnya Lubu. No, kita harus lawan Lubu yang ngantuk-ngantuk gini ya. Thank you udah di-follow, jangan lupa di-follow, bos. Anjay, kita lawan Lubu, coy. Easy win anjay. Enggak coy. Walaupun main easy tetap sulit, Pak. Jalan Lubu ini coy coy. No. Ini mapnya Lubu, Pak. Kuda udah punya sih. Nanti kita cari kuda-kuda atau item nanti lah ya. Semangat. Yos. Kita pumping dulu. Pumping dulu. Masih ngantuk aku, Pak. Halo Bang, halo. Susme. Hari senjata rahasia, Bang. Nanti kalau udah selesai semua. Beberapa karakter udah aku cariin sih. Kalau liveku ini berakhir dengan cepat atau langsung sekitar 1 jam setengah itu atau 1 jam langsung selesai, nanti sekalian nyari senjata. Biasanya kayak gitu. Atau gampang juga ya, karena kadang nyari senjata juga sulit. Baru mulai ya Bang, live-nya. Yoi. Baru 18 menit. Baru 2 stage. Stage 2. Untuk, katanya untuk Raja itu stage-nya ada 8, Pak. Edan, banyak banget, coy. Main untuk story dulu. Iya juga sih. Lubu DW6 kalau kalian main easy level 0 aja serem coy. Level 1 mati ada, Pak. Nggak kuat sama sekali, jir. Kalau di sini kamu main easy level 1 masih bisa ngekill lah dengan bantuan timmu. Karena kalian nggak ada bodyguardnya. Nggak ada yang ngikut kamu sih. Berarti mau main DW6 tapi pusing aku main DW6. Terlalu sulit. Lelah. Main ini aja lah. Oh, Pak Lo udah dapat, udah dong. Kurang apa paling? Yang belum kurang Zhuoqi doang paling. Sama Yuan Shao Meng Wo Zhurong. Paling itu namatin Luxun itu. Bang Hui kapan Bang? Next time, ini Liu Bei dulu, Pak. Next time untuk Su ya. Nanti ya pasti selesai kok. Kalau enggak ada yang nge-give atau donate, silahkan nanti aku mainin next stream. Karena besok kita reset lagi. Habis tamatin DW5 langsung DW6 lah Bang. Aku DW6 udah selesai, Pak.
lihat aja di YouTube. Aku satu bulan setengah main DW6 terus anjir. Seru sih. Aku sama ini aja lebih prefer 6 ya. Udah chaos semua aku. Udah juga udah. Paling nanti setelah ini 7 sih. Kalau enggak turun ke 3 atau ke 4. Luxun belum dimainin Bang, belum. Iya sih, secara sejarah Luxun itu emang yang ngajak Meng Huo untuk join ke Wu. Bukan perang ya. Karena perang enggak bisa menang lah. Nanman, suku Nanman. Mungkin next time bisa Luxun. Kalian dapetin Yuan Shao, Meng Huo, Zuoqi, orang itu doang loh. Yang lain-lain udah. Terus cari senjata, selesai tamat deh. Wang Yan, Wang Family, bapaknya Diao Chan. Untuk yang ketinggalan untuk DW6 silahkan cek di YouTube lengkap cara mendapatkan kuda raja, terus kuda lubu, main chaos, story easy, udah semua. Liu Bei jahat atau baik bang? Tergantung POV ya. Tergantung POV mu pak. Cerita itu mungkin dibagi menjadi beberapa tipe ya untuk karakter tokohnya ya. Tapi sebenarnya untuk sejarah sendiri tidak ada yang baik dan buruk, apalagi di perang. Di perang itu nggak ada yang namanya baik dan buruk. Semua itu bilang mereka baik. Karena pasti ada alasan ya kan. Jika kalian nonton Naruto, mungkin perang dunia Shinobi itu apakah Madara itu baik atau jahat. Bagi Madara pinginnya agar semua Shinobi bebas dari rasa benci, tidak ada perang kan. Jadinya ada perang dunia Shinobi. Tapi untuk para lima Shinobi, lima negara itu ya hidup dalam Mugen Tsukuyomi adalah perang yang tidak terelakkan pak. Pain baik dan jahat gak tahu, tergantung. Kembali lagi namanya perang itu gak ada yang baik dan jahat, sama-sama salah pak. Siapapun yang ikut partisipasi perang, yang nyuruh perang, memulai perang itu ya semua memang harus terjadi. Jadi nggak bisa segala hal itu dikotak-kotakkan, segala hal baik buruk no dekinai yo, nggak bisa pak. Kita lihat di masing-masing sisinya. Intinya sih perang not good ya. Lebih baik berunding aja. Kalau nggak main apa, main PS bareng, nanti yang kalah siapa itu. Kalau enggak ya home pimpa atau apa, main catur bareng. Perang itu seperti halnya main catur juga. Harus ada jadi pion, harus jadi apa. Lubu. Anjir sakit amat. Kalau menurutku kelompok cocok jahat ya. Bisa, bisa. Untuk di novelnya Three Kingdom memang cocok dibuat jadi yang jadi antagonis. Tapi yang menang antagonis, yang menang si Mayi. Tapi di sejarah sendiri cocok sebenarnya nggak demikian ya. Cocok tidak seburuk itu. Wanjai. No, anak buahku mati pak.
Aku miss. Mati aku. Kampret. Kalau lupa pakai Guan Yu kalah mulu. Guan Yu enak loh padahal senjatanya. Lupa lah, lupa aja lah seru. Kalau Pain jahat apa baik? Pain kan sama dengan Nagato. Nagato inginnya perdamaian. Tidak ada perang lagi sebenarnya. Lingkaran kebencian itu harus dihentikan ya Pak. Nanti kalau kebencian terus menerus kan akhirnya anu, ada korban, nanti anaknya balas dendam, terus balas dendam terus. Tidak berhenti-berhenti Pak. Kurang dikit. Wah. No. Aku kena lompatan. Belum gue save lagi. Kampret. Gak usah, males. Males lawan lupa aku. Kita langsung kill Dongsu aja lah. Karena stage-nya 8, Pak. Enak Zhang Fei. Apa bukan Liu Bei sama Guan Yu dan Zhang Fei, Bang? Saudara. Kalau kalian nonton One Piece, itu kayak Luffy, Ace, dan juga Sabu. Saudara tidak sedarah. Saudara yang lebih dari sedarah. Ya namanya lubu Pak, lubu is lubu bro, walaupun cuma muncul sebagai musuh awal ya. Jalan aku lupa nge-save lagi, tadi kukira nggak kena loh aku, makanya nggak pause. Kampret ksoga, langsung melek aku anjir. Kegelangan lubu langsung melek aku, padahal ngantuk. Paling enak lubu sih. Lubu kan lubu seru ya. Dari senjata lubu juga not that bad. Tahu buruk juga. Tahu juga makan kekenyangan lagi. Kenyangan, makanya agak ngantuk. Karena puasa kan ya. Intermittent fasting ya. Semoga ya mau tanya-tanya ya. Untuk DW5 aku ceritanya nggak terlalu ngerti karena baru main DW5 ini ya pas stream ini doang. Sebelumnya main DW6. Ketika masih kecil DW pertama adalah DW6. Kita nggak usah lawan lupu ya bos, biar cepet aja karena ini 8 stage Pak, di feelingku cuma 2 jam lagi, jadi nggak bisa main lama bos. Dapetin kuda lupu di mana Bang? Di mana Bang? Untuk mana? Di dinasti warrior 5 atau 6? Kalau 5 sih simple ya, YouTube banyak, Google banyak. Ah udah dapet, udah aku upload juga. Kalau pingin cepet ya bisa ditonton. Kalau nggak salah itu cara dapetinnya di mana ya? Kalau nggak salah itu kalian di liang, di apa ya?
Liang atau si Ting? Si Ting ya? Si Ting Castle. Si Ting Castle kalian ada skill Guan Yu, Zhang Fei dan juga Liu Bei dalam waktu 5 menit atau 10 menit, lupa. Belum save dulu bang, ayo i. Nanti dulu. Oh iya, ada yang Liao ya pak. Yang Liao kukil dulu lah. Kita cepet-cepet aja di sini ya. Level 5 itu caranya. Di YouTube ada ya. Link ada di bio. Silakan dicek. Link ada di bio. Kalau enggak di skin, di scan. QR code-nya itu. Untuk masuk ke link donate atau apapun itu, di situ semua ada. Lengkap. Thank you dari follow ya. Arigato. Arigato smash ya. Setelah lawan lu pulang Zhang Liao bang. Zhang Liao dulu aja sih. Daripada muter-muter. Lupa nanya dikeroyok pak, keroyok menang gitu. Dan nggak worth it juga sih mau ngekill lupa ngapain juga anjir. Nggak wajib dikill kak, yang dikill Dong Zhuo harusnya. Dong Zhuo yang wajib dikill. Yo, make nai. Tsuki wa nai yo. Selanjutnya tidak akan kalah. No, udah dibuka anjir. Tapi di kisah Lubu berkhianat, bang. Siapa yang berkhianat? Lubunya lah. Emang musuh antagonis the real musuh itu untuk di Dynasty Warrior atau di zaman Three Kingdom itu adalah Dong Zhuo, itu the real antagonis. Dong Zhuo itu yang adalah the real antagonisnya ya, bukan Lu Bu sih. Karena Dong Zhuo sendiri itu keinginannya ya ingin perempuan, ingin harta, intinya duniawi semua. Untuk Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian intinya ya prosperity, kemakmuran warga dan lain sebagainya ya. Itu. Drill antagonis ya tetap Dong Zhuo sih. Dan mengapa kok melawan Dong Zhuo Lu Bu? Karena disuruh Diao Chan. Dan Diao Chan disuruh sama bapaknya, yaitu adalah Wang Yun, bapak angkat. Nah, yuk maju. Tinggal ngekill Lu Bu ya. Sebenarnya males sih ngekill Lu Bu. Lamaan ya, pak. Oh,
Let's go! Kasuga! Suga! Save dulu. Main hard save sekali doang ya, Pak. Kyoto yo. Anjir, yang nyerang banyak kali, coy. Uhu. Ini kere. Ternyata kalau pakai True Musou itu ada bakar-bakarannya, Pak. Efek bakaran tuh gigi. Aku mau lewat sini malah natap. Tunggu Pak, tak dianwe. Aku mau ngeheal. Zukuga. Tunggu Pak, mau mati aku. Ya aku udah level kok tinggi loh. Dari reinforcement. Lubu. Tenan anjir. Mati aku, Pak. Ada musuh lagi kah? Lah. Timku mati semua kah? Liu Bei, Guan Yu sama Anu mati anjir. Guan Yu sama Zhang Fei udah KO Pak. Betah. Nge-heal dulu sih. Gimana ya? Ini kalau nggak nge-heal Lubu nggak bisa nembus di sini, Pak. Aku mau nge-heal tapi takut ya merah-merah, Pak. Bentang darah nyarinya sulit sih. Oh, keroyokan kayak gini yuk. Bantu, bantu, bantu. Oh, timku mati semua, anjir. Kok Lubunya mau mati, Pak? Gue mau mati. Let's go baby. Ah, mati kau.
Timku mati semua, anjir. Heal si mas. Jangan nyerang Yuan Shao di situ. Dia gentong buat di base, bang. Sulit sih untuk di W5 ini, untuk nyari gentong-gentong sulit sih. Gak ada. Gentong, gentong darah. Kali gentong agak sulit cuy. Mati ya nih. Itu kotak biasa, itu kotak item. Ha. Nah ini dari sekitar checkpoint ini ya. Senggol mati pak, save dulu. Tak berhasil nge-kill lupu mas, save dulu pak. Dekre. Ujutari. Enggak nge-kill orang-orang ini. Nanti muncul anu heal ya kan. Pasukan-pasukan satu geng itu nanti muncul heal lumayan lah. Kuning ya sekarang. Oh iya kudanya salah pak. Lupa. Kok lambat itu. Maklum. Kurang fokus. Nah tinggal kill Dongsu doang ya. Anjir 1 jam ini. Bang kamu habis 1 kill diisi langsung dapetin senjatanya kah? Kalau billing atau waktunya cepet langsung nyari senjata pak. Tapi untuk Liu Bei ini 8 stage masalahnya. Untuk beberapa langsung dapat senjata pak. Kemarin aku namatin siapa? Si Mayi. Si Mayi sekalian nyari senjata aku. Langsung dapat. Walaupun sulit ya. Udah aku upload itu si Mayi di YouTube tadi sore. Berapa giga? 4 giga anjir. 2 jam live. Ini besok juga aku upload. Oke. Okay. Veteran A. Tak butuh, saya butuhnya S. Nah ini. Ini deketin Sokatsu, Sokatsu Kome. Atau siapa namanya? Sukatsu Ryo atau Uzuki Liang. Diajak untuk join. Info YouTube-nya di bio, pak. Di bio. Silakan dicek. Sama sih namanya sih. Cari aja. Sama TikTok sama. Enggak scan itu QR. Apa hubungan Uzuki Liang sama Liu Bei bang? Ya, Uzuki Liang itu lebih ke strategis ya. Karena ceritanya ada gini. Siapa Liu Bei itu ketemu sama seorang petapa ya, curhat. Terus bagaimana cara untuk menyatukan dataran Cina gitu, ambisinya akan terjadi. Disuruh untuk mencari seseorang yang disebut sebagai Sleeping Dragon atau naga tidur yang namanya Uzuki Liang. Terus diajak, gak mau, akhirnya mau. Dan GG ini orang. Gunshi となったからには 前例本来であれば
殿には天下を三分。Welcome, by the way, irasai. Mantu anjir. Datanya apa ini? Medium. Item ada slot satu lagi. Nice. Kondisi kita harus kill cao-cao. Panjang-panjang ya durasi DW-nya. Ya, emang panjang. Untuk katanya untuk raja khusus. Oh, ini campan ini. Kita main campan, Pak, dikejar-kejar, Pak. Untuk raja sendiri 8 apa namanya? 8 stage. Bosnya belum datang dia. Cao-cao datang terakhir. Rata-rata sih 1 jam setengah sih untuk nyelesain story biasa. Jadi Super Saiyan, Pak. Super Saiyan Suge Liang. Zhang Fei. Kiagare. Kono hashi ga Eiki to Chouki no obutai da ze. Salah satu. Kono kyoten wa watashi ga sento. Hal yang terkenal. Kondo wa make nei kara na. Sang Ban itu adalah ketika waduh tunggu mesin anjir ketika apa anjir kita Liu Bei melarikan diri beserta para penduduk. Terus habis ini itu anu Cibian. Karena daerahnya dikuasai sama Cao-cao. Cuma mau diserang. Jadi banyak pengungsi. Zoyun. Apanya yang GG, Pak? Tutari. Kita ngendaliin base-base dulu sih. Tapi nggak bisa lewat ya sini sih. Muter dong. Zoyun mencari Liu Bei, anjay. Kenapa Cao-cao datang lama? Ya emang jauh, Pak. Cao-cao itu daerah kekuasaannya di utara, anjir. Untuk ke selatan jauh. Liu Bei kan di bagian selatan. Saya terjebak. Miss anjir. Kono bouei no yōshō toppa dekiru kōmei ga. Oh iya, yang jadi raja aku ya, jadi Liu Bei ya. Jadi kita nggak perlu nunggu Liu Bei untuk maju. Dikit-dikit. Kitanya yang maju, Pak. Dan kita bisa selesai jika melarikan diri sampai mana? Oh, harus ngalahin Cao-cao ternyata. Kita harus lari.
今ですね。さて、劉備殿、まずはこの炎でバカルあなたの道を照らしましょう。長き道。Sukanya bakar-bakaran, Pak. Desna. Kanarazu ya anata no tenka o. Wes. Bang api. Oh. Shokatsuryou no saku ka. Nanto kokorozuyoi.この拠点は私が占拠した。 Oke, sudah kita kendaliin semuanya. Ayo kita bersih-bersih. Lalu dicariin Zoyun. Anisha mo shinpai dashi na. Kita nemuin Zoyun ada story-nya ini pasti. Bawa anak, coy. Bawa anaknya si Liu Bei yaitu Liu Shan ya. Bocil kematian ya. この拠点は私が占拠した。Yang tuanya jadi kampret. Liu Shan. Lebih suka menikmati hidup daripada meneruskan misi orang tua anjay. Subarashiki o hatarachi.Yo, Zoyun. Apa kabar gitu. Tutari.Nah, kita tanggal kita tinggal kill cowok-cowok ini. Musuhnya mana ya? Tau Hong Rong. Ututari.Nah itu dia datang. Oke. Yuk masih yuk. Langsung maju Sme. Oh, kok bukan cocok. Tahu Zhang. Oh, suang. Mana ya cocok deh?Oh, itu dapat attack, mantap. Oke. Garu Kapten. Oke. Lama cocok, Pak.Very lama Guan Yu aja belum datang loh.
Pasang kebo aja. Oke. Tadi aku udah di bawah sih. Oh, nyari farming makanan. Farming stat. Biar statku 999 ya. Ada kunci. Ini kah? Guan Yu ini. Let's go Guan Yu San. Kita tinggal maju. Yuk. Jauh sih, tapi cepat dengan kuda lupu ya. Guan Yu mana Guan Yu? Zhang Fei, halo Zhang Fei. Zoyun. Pernah main di map ini dulu sampai bingung menyerang namanya yang datang. Emang. Ada bantuan dari laut. Yasuo. Jauh-jauh mana ini jauh-jauh deh. Gak sampai-sampai. Nah ini kamu datang. Jauhnya. Eliminate jauh-jauh. Wah, sini susgei. Turun buat mancing. Jauhnya. Pojok ke pojok, anjir. What the freak. Geroyok ya. Subarashiki o hataraki. Eh tadi dah kita kill. Oke belum ya? Ngantuk. Ya, tinggal kill cao-cao doang. Sao-sao.
I know. いずれ必ず返す。打ち取ったり。打ち取ったり。OK。CP abis ini. CP terus mati. CP terus healing. Terus mati Ryubei. Ada 8 sih, jadi banyak kali. Panasnya. Oh, 3 lagi kita, Pak. Paruh aja belum. Bekerjasama dengan Sun Quan, Chibi. Oh, ini Chocho lagi lari ini. Misi mengejar. Misi mengejar Chocho ini. Escape from Chibi. Jadi enggak, kita enggak main Chibi, Pak. Oke. Kita ganti baju yuk. Langsung anjay nani Guan Yu tapi di apa dilepas onushi ga satta toki washi no unmei mo sadamatta no ya moshiren. Yukareyo. Sesha wa bōun no to ni wa narenu. Wes. Kenapa Guan Yu kenapa saja, Bang? Karena tokuni tekishita toki. Sono toki wa kirasete. Jadi bilang Cao Cao itu juga sangat hormat dengan Guan Yu. Karena salah satu yang bikin Cao Cao bisa sampai sekarang itu Guan Yu, Pak. Dan Guan Yu juga dirawat dengan baik. Ketika apa namanya di bawah Cao Cao dan sangat berjasa bisa dibilang tanpa Guan Yu nggak bisa ngalahin Yuan Shao, Pak. このままではいかんな。殿がこちらに。よし、道を切り開くぞ。乱世を鎮める力、蓄えてまいる。敵将。打ち取ったり。Untuk bangke. Sebenarnya kita disuruh untuk kill yang namanya Cao-Cao doang sih. Kita kill Cao-Cao aja ya kelamaan. Karena misinya emang disuruh nge-kill Cao Cao. Kenapa kok Pak Su bantu Liu Bei di map ini, Bang? Nah, Liu Bei kan Su, Pak. Lu bukan pemimpin Su. Gimana sih? Beda universe kah kita? Universe 7 ya, Pak. Daina na 7. Oh, kelompok Sunze. Emang itu. Emang kerjasama. Wu itu bukan Shu. Wu merah. Take
Dan sebenarnya si Wu sendiri ingin banget untuk mengalahkan Cao Cao juga, dan bisa dibilang ini kesempatan paling langka untuk mengalahkan Cao Cao ya. Dan akhirnya kalah juga Cao Cao sih, walaupun pasukannya lebih besar ya. Salah satu pencapaian yang paling memalukan. Habis ini kan Cao Cao mati, Pak. Digantiin sama anaknya. Tapi mungkin kepikiran terus ya. Alah. Sunce udah mati btw, Sun Quan ini yang nerusin Sunce. Anjay, serangan ya. Kita kill aja langsung. Lama. Karena tugasnya adalah kill Cao Cao. Uchitotari. Tapi akhirnya berhasil lolos sih. Si siapa namanya? Cao Cao. Ya salah satunya kayak Guan Yu. Halo, halo. Setelah battle CP, dan akhirnya setelah CP itu jadi tiga negara, Pak. Shu, Wu, dan Wei. Setelah CP itu, sebelumnya belum. Oh, memperluas wilayah ini. Karena Shu dikuasai oleh Liu Zhang, yang mana itu keluarganya sendiri. Tapi Liu Zhang sendiri itu lebih dekat dengan Cao Cao, jadi mau nggak mau harus dijatuhkan Liu Zhang. Gitu, Pak. Lihat sih. Mungkin pas lebaran Imlek sering ketemu ya. Maksudnya banyak kali jadi. Kayak pilih. Hoi. Ini banyak bambunya itu banyak ular King Cobra lah. King Cobra suka banget bikin rumah di bambu-bambu aja.
Anjir, micro sleep aku. Kurang tidur beneran ya aku. Kurang turu. Padahal kita cepetin aja lah. Speed run. Totari. Pengelolaan bosnya aja bang. Boleh. Tapi agak rugi sih karena levelnya juga berguna. Salah satu yang enak dari ini kan cepat selesai. Tambah staff juga bisa cepat. Belum bisa lewat pak. Yumi, kisama wa jingi wo doko e seteta no da? Belum bisa lewat. Soalnya di babinya kisahnya biasa aja ya, ya begitulah. Ini bapak apa sih? Iya lah. Karena lawan keluarganya sendiri, Liu Zhang. Satu yang penting juga sih. Jadi lebih tinggi kepentingan rakyat daripada kepentingan keluarga, ya. Yang bisa kita bisa pelajari di sini. Kalau keluarga yang salah ya nggak dilindungi. Ayo kak mundur pak, selamat pak. Lewat bawah mungkin bisa. Tapi sih kill ini dulu ya. Oke, Pang Tong. No, Pang Tong. Bunuh Sang Ren dalam waktu 1 menit setelah panahnya datang dapat kuda Liu Bei, Bang. Apa itu? Dapetin senjata keempatnya, Bang. Ya nanti kalau ada waktunya. Kalau sempat. Feelingku 2 jam doang, Pak. Pang Tong mati, anjir. Itu harus apa deh difficulty-nya. Namanya siapa gitu ya, karena ya intinya kayak gitu di W6 juga ada itu. Pang Tong di ambush, ceritanya di ambush, diserang tangan mendadak. Look soon, Liu Sun ding. Minamo makeru na, kou kisou no da.
俺たちも手柄を立てねえとな。撃つかば。オーケー。Si UP ini enggak OP sih. Push. Taki langsung rasanya. Anjir, mikrostrip aku, Pak. Tiduran anjir. Di dalam dia. Dia sembunyi, cuy. Kono iksa. Kimete shimaimashou. Bukanya gimana itu? Kaptennya harus dikendaliin dulu sih, kalau nggak salah. Oke. Okay. Liu Zhao. Nice. Ngantuk saya. Damn. Yep, betul itulah. Jangan tahu, Pak, jam 9 ya. Kemarin aku tidurnya kemalaman, Pak. Kurang tidur aku. Makanya berat. Jam segini udah ngantuk. Dintak, dintak, dintak. Maya, mayo wa shimasen. Terima kasih, Mas. Nah, ini dia, bakar-bakaran. Web terakhir mungkin. Tapi terakhir kan ya. Nanto. Unco ga. Anjay. Yubei dulu. Yubei sama. Jangan, yang mulia. Musuh kita itu Wei, bukan Wu. Semuanya udah gak peduli aku sama semuanya. Kalian semua gak tahu rasa sakitku. Wis. Liu Gentoku wa aisuru ototo no kataki. Or skill Sun Quan. Kok bisa begitu, Guan Yu telah dikill.
oleh Wu. Zhang Fei juga telah terbunuh. Terbunuh karena atau ketika mau membalaskan Guan Yu. Gak masuk Dobing ya, masuk Jir, cocok banget Jir. I can feel the sadness bro. Daripada versi Inggris anjir gak jelas. Pengisi suaranya pro-pro semua ini pak. Kamu menilai dubbing gimana anjir? Hideo shouchi de moushiagemasu. Tono ga iryou no chi nite tenkai nasatta koudai na fujin. Ikken kyoudai ni miemasu ga. Ini pun pengisi suara Zuge Liang ini suaranya bagus banget. Teki ga chisha de areba. Untuk versi Jepang. Watashi wa yu. Yiling bakar-bakaran ya. Kita sampai apal ini Yiling, Pak. Salah satu map yang tidak saya suka ya, karena panjangnya bukan main. Kita harus nunggu bakar-bakaran juga. Let's go. Ya, berapa sih? Ini jam hampir 2 jam. Kenapa Liu Bei marah bang? Kenapa nggak kamu baca tadi? Emang nggak ngerti bahasa Inggris? Udah aku artiin loh. Karena yang nyerang Guan Yu sebenarnya yang nyerang Guan Yu sih, dan Cao Ren sekiranya berat diserang oleh Guan Yu, terus Cao Ren butuh bantuan ke Sun Quan karena paling paling deket itu Sun Quan di situ. Ya udah, gak nyimak wak, coba cerita ulang, masa gak nyimak? Saya ceritanya nggak ngerti kamu cuy. Kalau nggak ngerti aku ceritain lagi. Mumpung niat, kalau nggak aku ceritain. Intinya ya keluarganya di kill ya balas dendam. Padahal sudah dibilang musuhnya itu Cao Cao, bukan Sun Quan. Tapi namanya orang kalap ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Maklum bang, penasaran kami. Lo tadi udah aku artiin lo anjir. Pedak. Jadilah pendengar yang baik, Pak. Kasihan yang cerita, Pak. Pendengar yang baik itu enak. GTA, waduh GTA, gamenya game nakal saya, bukan anak nakal pak. Saya nggak suka mencuri. Enak baik-baik. Sama wawasan ya. Oke, jadi ceritanya itu kita sih gimana sih? Cao Ren yang mana itu berkuasa atau menjadi penjaga di Van Castle itu diserang oleh Guan Yu. Ya, dan Guan Yu itu pakai teknik banjir kan, kalian tahu sendiri. Kalian bisa tonton di video apa namatin Guan Yu atau apa, banyak di YouTube ku dah banyak. Silahkan dicek sendiri. Baik Dinasti Warrior 5 juga sama. Dan akhirnya Cao Ren berat di situ, terbantai-bantai ya. Bawah dulu pak. Aku sih flat yang hardis ya pak, karena nggak slow. Kalau yang slim jangan kaset sekarang. Kaset sekarang agak berat. Kelemahan slim itu gapnya berasal dari flash disk pak, dan USB-nya kecepatannya 0,1. Btw welcome rower ya. Kecepatannya rendah, jadi untuk game-game yang berat, sebagai contoh di W6 itu nge-lag pasti. Slow motion.
disarankan ya yang hardis. Hardis yang pakai SATA ya, bukan pakai USB ya. Kalau USB external ya speednya segitu. Kalau nggak di mod, beli mod yang udah speednya 2.0 kalau 3.0 sekalian. Nggak ada 3.0 saat itu. Tahun berapa pak? Teknologi 2.0 belum ada anjir. USB 2.0, 2.0 aja kadang putus-putus kok. Beli PS2 Slim di DW6 cuma masuk loading kue doang. Enggak sih, aku sampai game sih. Tapi cari yang enggak ada videonya, Pak. Untuk yang versi bajakan itu agak sulit sih nyarinya. Yang kualitasnya bagus sulit sih di DW6. No, dibakar-bakar pak. Tidak, saya telat. Zuran mau bakar-bakar. Ya kita cepet ini. Bakar-bakar pak. Aling dong larinya cepet kali. Kso. No. Nyuntik sendiri aja pak. Kalau kalian punya laptop atau apa gampang kok. ここからが勝負ですね。この炎こそ、この天界の道しるべです。 Ya udahlah. Bakaran ya udahlah ya. Itis wa itis lah ya. これが喧嘩の相手になるぜ。策はなりました。そのまま突き進むのです。逃げるか勝ちで。さあばよ。 Ujitotari. Ini Zuran. Tersangka yang membakar-bakar kita ya. Tapi rajanya kan aku cuy, jadi enggak masalah. Kalau kalian main di W6 rajanya bukan Liu Bei dan itu marai muntah pak, bikin emosi jir. Kita rajanya bukan rajanya aku kan, ya. Kalau di game di W6 yang jadi yang lain jir. Dan itu empuk sekali pak. Kalau di sini lembek sih, lembek lah main easy. Tujuan main easy itu biar story-nya ke lewat semua. Susume. Kalau main hard ya pusing kalian lawan Ganding. Pusing tingkat dewa ya. GTA bisa itu request sana. Nanti kita download San Andreas. Sekalian nyatet cheat-nya ya. Tapi main tanpa cheat aja lah ya. Challenge main GTA tanpa cheat. Tanpa maling senjata. Main jujur. Yo, main GTA tanpa apa ngapain gitu. Main GTA dengan jujur, kalau nggak main bully dengan judul jujur. Isoide. Ima nara teki no fui o tsuken. Yo, eh. Saya tak kill Sun Quan lah lama.
Indonesia cuma 4 paling sulit terasa normalnya dibanding 5. Normalnya di WM4 terasa saat... Emang di WM4 itu terkenal sulit. 4 sama 2, 3, 4. Apalagi pemanahnya ya. Pemanahnya itu terkenal sebagai pemanah yang sadis. Sungguhan mana sungguhan? Cepet aja ya. Karena moral pasukan ngefek banget game-nya. Oke. Ya, kapan-kapan nyoba lah ya. Membandingkan Lubu dinasti warrior mana yang paling sulit. Harusnya mati Liu Bei, Pak. Tapi masih hidup kayak Sun Jian kemarin, Jin. Ini map di mana Liu Bei terakhir ikut berperang. Main karakter apa, Wak, ini? Saya nggak tahu ini karakter apa, anjir. Ininya gitu tadi. Lupa mau cerita apa. Liu Bei marah ya karena kan aliansinya kan. Tapi malah bantu ngalahin Guan Yu. Kalau seriusnya Liling dari blunder pihak Liu Bei, emang betul sekali. Siapain apa bang, kata Liu Bei, aku bertarung dengan Wu di Yiling namun tidak bisa kill Sun Quan ya. Terus aku ikut apa namanya perang itu karena kebencian tanpa menghiraukan tujuanku yang awal. Sekarang Wu kembali dan menyerang lagi di Baidi Castle. Dan dengan melihat formasinya, ia mengejar kepalaku. Dan kali ini kita akan tentukan siapa yang pemenang ya. Gitu intinya. Mau pakai apa buat besok? Apa ya? Kurang tahu. Belum tahu, Pak. Main pakai apa, Bang? Apanya? Ini Liu Bei. Ini apa ini? Rajanya Liu Bei dan Sun Quan lagi ya. Baidi harusnya Liu Bei udah nggak ada sih. Yang berkuasa Liu Shang. Pakai Dian Wei nih. PS atau PC? This is PS2. Ini adiknya juga, adiknya Sun Sang Siang mati, Pak. Undir ceritanya, katanya bundir. Mana anjir, dropnya mana, Pak? Lah nggak hilang loh. Oh itu. Yan Wei itu si botak, Pak. Si botak Yan Wei. Hey!
Anda masih hidup terus sih. Uchitotari. Ding 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 ding. OK. 수량많이봐우와관청맛이유튜브에도기만했잖아요저어심바심바Menurut Liu, menurut lu Bang Liu Bei kuat gak? Liu Bei itu untuk perang ya manusia biasa, jir nggak kayak Guan Yu. Liu Bei strong itu gak kayak Guan Yu dan Zhang Fei. Gak ada Guan Yu sama Zhang Fei mati sejak dulu, jir. Naikin moral fokus serang Hendra sama supnya bang. Nanti bang tuh bang tuh serang Wang Gai. Mana itu Wang Gai? Lawan-lawan yang udah ada-ada aja sih. Kat kapten. Officer-officer nanti juga berkurang sendiri. Kalau mau cepat kill Huang Gai-nya nanti Huang Song melintahin nyerang kan. Ini aku lagi ngekill Huang Gai. Emang ada story-nya Huang Gai lawan Huang Song. Macau harusnya juga udah mati. Banyak yang diintutin sih pak. Bantu jam web biar tetap aktif. Oke oke. Cap cap cap. Macam mati karena apa bang? Lupa aku. Macam aku nggak baca full aku storynya sejarah ataupun di Three Kingdom. Nanti aku cek lagi. Jauh banget pak, mapnya besar banget anjir. Dekai na kono mapu desu. Dekai sugiru desu. Ini kudanya kayak gini wadah. Betai juga gitu sih. Orau ini sangsing-sangsing betul senjatanya katana aja betul bukan orang Jepang udah
敵将ウシとタリkalau sub jenderal Luxon mati baru dia serang Jianwei di utara. Mana itu Luxon? Ah, Luxon masih situ, Pak. Yang atas sepi. Tekshu, utsutottari. Oh, pihak aku kah? Ya ini wali pas pakai uang uang song. Bahasa belum dimainin. Udah habis gak hancur, telat aku. Ya udahlah ya. Gak jadi pak, musuhnya mati, terlanjur mati anjir. Gak Luxon doang. Menurut lu wantan buat Tosu atau Wei? Aku lebih ke Wei sih, saya lebih suka Cao Cao pak. Cao Cao itu cara berpikirnya mirip saya anjir. Tapi moral udah naik, tinggal nunggu Ganing sama Suseng kalau nggak salah. Oke. Okay. Saya pihak cowok. Tapi ya sama aja sih. Luxon. Luxon belum ku tamatin ya. Eh namatin Luxon juga GG juga sih. Ya tanya double lah itu double sword. Shuken no teki wa issou shita. Teki honjin o mezasu zo. Gue kuat karena ada Jiaxu sama si Mayoi. Makanya di sebenarnya itu basic dari Wei itu adalah meritokrasi ya. Walaupun mereka berasal dari berbanyak daerah yang dikuasai. Sebagai contoh pasukan awal untuk Cao Cao itu adalah mantan pasukan Yellow Turban Rebellion. Tapi kalau kerjanya bagus ya meritokrasi pangkatnya naik ya. Giginya itu sih, tapi hancur akhirnya setelah ada nepotisme. Nani pakai bunshin desu ka? Izo, watashi no bu no subete de kisama o taosu. Konai no nara kochira kara demuku made. Otto, shoushou osoku natsumasu. Ganing harusnya udah mati juga kan. Karena rajanya aku cuy. Rajanya bukan Liu Chan pak, Liu Bei. Harusnya kan Liu San kan. Tapi kan ini Liu Bei masih hidup. What if story. Dia mati pun ya udah lah ya. Bocil nggak jelas ya. Lah salah klik. Oh. Kita nyerang
Sun Quan aja lah. Jauh. Halo Sun Quan, ketemu lagi. Yo, eh. Kalau rajanya Liu Chan mah pulang tidak, Pak? Itu mau senda di aroni. Watashi to shoukou da. Sude ni michi tagai do. Kawashita omoi ni itsuwari wa nai. Sun Changxiang mati, Pak. Bundir. Nanpi to tari to mo uchikesu koto wa dekin. Nesu. Bantai anjay. Wah, aku main hard itu udah mati dari tadi, cuy. Kalau DW5 Farsa Chorit apa bang? Copy pak. Keren-keren. Mukanya keren. Lelah diriku. Muka terakhir ini. Yang terakhir kah? 8 game ini. Liu Chan-nya tua anjir. Bapak-bapak Liu Chan cuy. Gurudo Dragon. Sip sih mas. Iya kalau pemimpin 8 stage selain itu suci juga. Nah nih. Oke final. Oh cowok masih hidup ceritanya. Oke. Okay. Wuzhang ini. Nah, Wuzhang ini map paling bikin pusing juga karena mapnya luas. Bikin muntah. Maksudnya si Mai ya. Oke. Ini map di mana Zugeliang mati. Iya, kalau pemimpin 8 stage selain itu Zhouji juga. Baru tahu kemarin aku pas main apa namanya Sun Jian cuy. Kukira Sun Jian bakal cepet mati, ternyata enggak, sialan ya bang. Namanya panjang kali. Stick Wuzhang pasti kan kuasai area kiri bang, sama base 2 tengah hancurkan dulu. Oh, kenapa emang? Nasi Rizka. Imi wanan desu. Mokuteki wa nan desu ka? What is the purpose? Noko tao sare ni kita ka? Ikuzo! Anjay. Getsuei sama, ose no tori ni junbi totonoimashita. Yuying. Kono mokugyu ga areba,
危機を脱することもできましょう。그냥비키는로보통보통みんな生きてこの戦に勝ち、共に新しい世を迎えましょう。Anjay, keras juga kau. Totari. Nanti kalau mau cocok mungkin suara gua aman. Oh. Anjay, sampai kamu apal kerucuk-kerucuknya, coy. Paling kerucuk yang paling apal ya Mi Fang sama Fushiren, dah itu doang. Cao Rui anaknya Cao Pi. Penerusnya Cao Pi. Tutup tadi. Habis. I'm too strong. Tutup tadi. Apa pengkhianat bang? Apanya pengkhianat? Cao Rui kok pengkhianat? Cao Rui kan anaknya Cao Pi pak. Pengkhianat itu Cao Shuang. Cao Shuang itu pengkhianat yang ngambil apa kekuasaan dari Cao siapa gitu. Lupa aku, Cao nya banyak banget. Setelah Cao Rui kan anaknya Cao Rui. Terus itu gak ada penerusnya, baru dikuasai Shima, Shima family. Mau bersihin lagi coy aku tuh. Oh, Fushiren sama Mi Fang. Emang sampai hafal gara-gara aku main di Fun Castle terus menerus pak, pusing aku. Ini map terakhir kan? Ini Cao Xiu masih hidup aja nih orang. Udahnya nggak dikasih makan. Laper gudanya cuy. Nggak ada yang breeding kudanya Guan Yu ya? Eh Guan Yu. Kudanya Lu Bu ya? Udah merah. Omigo. Rasanya suruh perang sendiri anjir. Dah ini tinggal maju doang. Wata. Warimasta. Kalau di DW5 Empire, wah gak suka Empire aku. Repotkan. Main dokse. Inoda,
Gak ada rencana juga main Empire. D5 aja kayak gini gak tamat-tamat. Banyaknya pusing. Gaoren, Gaoren juga belum mati. Wah, batu coy. Shizuka da. Ima ga Lancetoba omoen. Uchitottari. Ekkai tegara o tateru da yo. Enak main dua orang, Pak. Split screen. Sekarang kan nggak ada game-game baru, split screen apa bisa sih? Itu butuh kayak apa namanya, fucking zero aja. Split screen pakai map satu doang. Yaitu hyperbolic time chamber. Untuk susu petani kita. Stotteri. Bosnya siapa tadi? Imagi kan? Ushiren sama Mipang. Mipang, pimpang pang. Senji. Zenji-chan. Wow, di combo kita, Pak. Anjay, di combo anjir. Combo dikituin pusing aku. Kenapa aja nggak ada pengawal ya? Pengawal apa anjir? Pengawal apa lagi cuy? Terus kalau Sun Quan stage by the castle diikutin sama Zotai otomatis. Oh. Shima Zhao. Kayak Shima Yi. Dinasti Warrior 7 Pak, ada itu. Hai desu ne. Wow, jam 2. Wah, ada cutscene-nya. Waduh, mati. Kamu harusnya mati, Pak. What if, coy? What if story, coy? Yubei selalu mentingin orang. Nggak selalu, Pak. Dan ketika dia mentingin... Ketika mentingin siapa namanya? Egonya, dia mati, Pak. Dia kayak kena kutukan, ya. Dan mungkin kalau dulu Three Kingdom yang menang adalah Su,
Liu Bei gak mati, itu menang Su jadi penguasanya. Tapi nanti Cina gak bakal maju, Pak. Kayak Indonesia nanti. Karena bau-baunya nanti demokrasi, coy. Demokrasi itu untuk dataran Cina tidak bagus. Not good. Dan cocoknya ya ini, sosialis komunis ini untuk China ya. Halo Sima Yi. Bakame. Kisama wa ima. Storyline bagusan DW5 sama DW6, ya boleh 8 sih. Tapi untuk Lubu saya suka DW6, Pak. DW6 mantap. Lubu DW6 story-nya mantap sekali, terhebat sedunia anjir. Membanggongkan ya. Memang yang menang Three Kingdom siapa, Bang? Yang menang enggak ada. DW6 MP-nya lubulan semua. Yo, itu paling strong, paling seru itu. Main Chaos kayak main wow. Seru banget, Pak. Wah, itu paling berkesan aku. Mantap. Mantap. Lubulan, lubu lagi. Menyenangkan, cuy. Anjir, mau rank 1 aku. Akhirnya watane capek aku. Tipsi Mas. 8. Akhirnya 8 juga. Tokiwa Sogo. Saat final tahun 200-an, ketika Han dinasti berakhir, ada era baru yang menguasai Cina. Ada beberapa yang mencari powerful, ada yang mencari justice, ada juga yang hanya bertarung untuk kepercayaannya. Kalau mau dapatkan bodyguard superior mesti main hard, Bang. Kalau dapat superior main easy sih. Liu Bei termasuk dari hard atau lupa aku. Kayaknya juga hard sih, aku maksudnya kadang main hard juga. Dia menghancurkan Yellow Turban dengan mengakhiri Dong Zhuo bersama dengan Guan Yu Zhang Fei, tapi Liu Bei tidak punya teritori, tidak punya tempat kekuasaan ya. Sayang sekali. Bang Gue lagi seneng, Dodong nangis mulu. Maksudnya? Maksudnya siapa? Dodo siapa, Cok? Dare. Kalau DW5 kayak suka semacam kayak DW6 perjuangan sampai ketemu Liu Bei. Yoi. Ada cerita sebelum Macau ketemu Liu Bei, Bang. Kasihan Liu Macau itu. Daerahnya dikuasai Cao Cao, terus ikut Liu Zhang diusir. Diserang malah. Padahal dibantu loh, dibantu Macau dengan hebat, terus direkrut Liu Bei. Itu. Macau tetap strong, tapi Macau mati. After battle yang besar, Liu Bei akhirnya menang. Tapi ini what if ya, betul ya. Ya karena Liu Zhang Lu sudah panik diserang Cao Cao, Bang. Yoi, Liu Zhang itu lebih anu. Karena kita tahu Cao Cao pasukannya banyak kan. Liu Zhang itu pilih mau beraliansi sama Cao Cao, dan akhirnya Liu Bei nyerang kan gara-gara itu. Ya udah aku kuasailah. Ya. Saya nggak mau jadi anak buahnya atau daerahnya dikuasai Cao Cao.
Ye Owata Liu Bei Sasuga. Tapi orang kayak gini di dataran Cina enggak cocok ya Liu Bei. Terlalu demokratis. Not good. Not good. Jadinya kayak Indonesia nanti. Enggak maju-maju. Unco. Unco. Yoktok. Warera no taimo. Akhirnya perjalanannya berakhir. Dang Guan Yu, Dang Zhang Fei, yoi. Mimamotteite kure. Lihatlah kami. Lihatlah zaman baru. Ini ya. Tapi itu hanyalah ilusi belaka, Pak. Oke, jadi itu 2 jam. Benar, aku mau nyari cara untuk mendapatkan senjata. Enggak aku cari. Besok-besok. Cuma buat nambah informasi doang. Anjay. Untuk senjata Liu Bei. Liu Bei itu mana? Liu Bei itu Shu. Liu Bei atau nama lainnya Xuan De ya. Itu lokasi adalah Battle of Yiling. Damn, sulit ini. Battle of Yiling Hard Su Hard ya. Enggak aku mainin karena udah malam. Nanti besok kapan-kapan kalau udah selesai semua story, nyelesain semua senjata. Caranya adalah mengalahkan Ganing, Ling Tong, Sun Sang Siang, dan Luk Sun. Damn. Terus caranya adalah sangat rekomendasi kamu harus kill Zuran untuk menghentikan api, karena Ganing dan Ling Tong menjadi sangat strong jika kamu gagal melakukannya. Dan juga kalau bisa kill Ling Tong sebelum serangan api, bahkan dengan cara memanahnya sebelum menyeberang sungai. Sun Sang Siang adalah sub jenderal dari Sun Quan dan akan lari ketika Liu Bei bertemunya di cutscene. Oh, ada cutscene-nya ketemu dengan Sun Sang Siang kah? What the freak? Kamu harus mengejarnya untuk mengalahkannya. Wow, sulit ini. Jadi tidak recommended untuk waktu yang sudah 2 jam. Itu tutorial Kong Ming ya, Bang. Yoi. Sangat sulit ternyata. Oke, jadi itu sekiranya untuk itu. Karena lengkap di sana ya untuk list senjata, tinggal lihat aja. Kalau item juga ada di sana. Jadi ya simpel. Saya akan lakukan farming itu besok-besok lah. Setelah semua story-nya selesai, nanti tinggal main ini. Jadi tuh, selamat beristirahat. Sudah 2 jam. Jam berapa ini? Jam 10. Thank you for watching. Selamat beristirahat. See you to the next one, Matane. Besok main lagi, Pak. Lanjut lagi. Ah. Capek aku. Matane.